banget deh sekarang. Lagi lucu-lucunya nih pasti nih. Pengen pulang terus jadi ya. Tapi nih ngomong-ngomong, aku udah di sini. Yeah. How can I help you guys? Mau perlu bantuan apa? Yep. So we need your help. Actually, Rian punya kantor nih lagi dipindahin ke daerah Serpong. Oke. Okay. Jadi kita butuh hunian yang baru. Ah, gini-gini. Sebelumnya aku mau ajak kalian buat jalan-jalan dulu, boleh? Terus nanti kalian bisa makin jatuh cinta sama kawasan ini. Baru kita lihat ada satu apartemen sih yang mau di launching dan udah ada show unit di sini. Boleh, boleh. Oke. Okay. So Melanie will show us around. Oh, great. Look sure. At ah, cool. Okay. Sumarekon ini jadi ada apa aja nih Mbak Mel? Aduh, di Sumarekon Serpong nih semuanya ada. Ada lingkungan hijau, jadi sepanjang kita jalanin nanti kita lihat banyak banget kayak taman-taman, terus danau, jadi bisa ada aktivitas outdoor juga kan. Iya, itu penting banget ya. Iya, karena sekarang udah jarang kan ruang terbuka hijau. Susah banget kita nemuin lingkungan hijau di Jakarta di sekitar sini lah ya. So, what about the sports facilities? Do you like sports? Yes. Okay, do you play golf? No? Yes, also cycling. Oh, okay. Yeah. Sometimes. Sometimes. Okay, it's one of the best golf course in Sumarekon Serpong. And also the Springs Club. Yeah. And if you can see the road, it's so safe and comfortable to do cycling here, right? Yeah. Oke, okay, nah kalau misalkan nanti kita rencana mau punya anak nih, Mbak Mel. Amin, amin, amin. Amin. Nah kalau pendidikannya sendiri gimana dong? Di sini banyak banget sekolah yang terbaik. The best school, ada Pahwa, terus ada Universitas Multimedia Nusantara juga bisa jadi pilihan loh. Oke. Okay. Nah kalau misalkan tiba-tiba kita sakit untuk kesehatan sendiri, benar itu juga jangan khawatir, ada rumah sakit Karolus di sini yang siap sedia menanti kalau jadi ada. Jadi deket ya? Iya, gitu. Oh, tapi jangan sakit ya. Iya, semoga nggak sakit. Nah, kalau buat urusan shopping, sebelum kamu tanya, kasih tahu dulu. Kasih tahu aja ya. Shopping, right? It's dangerous. Dangerous. Yeah. Suami aja ngomong dangerous loh, bahaya kan kamu ya? Kalau mau ke traditional market, there's Sinpasa Market, pasar Sinpasa di sini. Okay. Terus ada juga Sumarekon Mall Serpong yang lebih modern. Kamu bisa shopping-shopping. Bisa ngopi-ngopi cantik di situ. Gitu, semua lengkap semua di mall itu ya? Semuanya ada di sana. I do like shopping as well, but for electronic gadgets. Oh, oke. Okay. Gadget freaks. Oke, okay. For gadget freaks, ada Sumarekon Digital Center. Yeah, so you can go there and see almost everything. Alright, interesting. So semuanya jadi rupanya di Sumarekon ini lengkap. Bener, terus ada juga Scientia Business Park. Lalu ada toko mobil Jeep, kalau kamu suka mobil Jeep, juga ada showroomnya di sini. Terus ada area kuliner, kalau mau hangout malam-malam, ngumpul-ngumpul sama teman-teman, bisa banget, bisa jadi pilihan juga. Tinggal tunjuk aja, itu udah jadi tempat kuliner yang enak dan enak banget buat nongkrong. Yeah, it's very good, I think, the surrounding, it's very interesting. Terus kita mau lihat show unit abis ini? Boleh, boleh. Okay, I'll show you guys the show unit for the apartment, okay? Yeah. Okay. Keharmonisan hidup diawali dari cara kita menyikapi hidup itu sendiri. Bagaimana kita berkompromi dengan lingkungan dan orang di sekitar kita. Namun, tentu saja kecermatan dan kearifan kita memilih lingkungan juga tidak dapat dilepaskan dari usaha kita untuk mendapatkan keharmonisan hidup yang kita inginkan. Sumarekon Serpong mempersembahkan Serpong Midtown, a new masterpiece from Sumarekon Group. Lokasi strategis dan fasilitas penunjang lainnya. Dapatkan kemewahan dan kemudahan hidup serta kenyamanan di atmosfer hijau. Penjualan perdana Serpong Midtown, Sabtu 22 November 2014, pukul 9 di Plaza Sumarekon Serpong. Informasi lebih lanjut hubungi.
lomba. Asik kan? Asik banget. Ya. Really nice. Really nice, isn't it? Aku yakin ya kalau kamu jadi ambil apartemennya, kamu pasti akan dandanin sendiri semuanya. Betul banget. Iyalah, nah, kenapa kamu kan? Iya, aku sama Rian nih hobi banget dandanin rumah kita sendiri. Gak ngerti dia. Tapi kamu misalnya mau ngambil apartemen ini juga ada satu kelebihan lagi yang mau kamu dapat. Dekat sama Summarecon Mall Serpong. Dekat sama mall. Iya. Itu sih. Iya. Kamu banget. Wait, are you guys talking about me? Is there something I should know? No, we're just talking about the comfortness of this area. You sure? Yeah! Don't worry. Okay, Matt, what about we explore another unit? I think you go first, like, because I want to have a chat first with Melanie. You sure? Yeah. Is that okay? I'll see you later then. Take your time, ladies. Okay, bye. Digeran loh, mau ikut shopping apa ya? Kita ngobrol dulu yuk. Yuk. Jadi, kamu tuh nyari hunian yang kayak apa sih? Pastinya yang nyaman ya, Mbak Mel. Nah, kan seperti Mbak Mel tahu juga nih, saya dan Rian kan berasal dari dua budaya yang berbeda. Jadi kalau saya tuh biasa tinggal di rumah yang ada tetangga, yang rame. Nah, kalau Rian sendiri tuh lebih ke privacy kali ya. Jadi dia lebih prefer apartemen mungkin. Terus apa masalahnya? Emang kenapa kalau tinggal di apartemen? Kan nggak gini loh, kalian berdua kan baru nikah, belum ada anak juga. Terus tinggal di apartemen kayak lebih praktis gak sih? Iya sih. Deh. Cuman aku mikir-mikir, aku gak bisa ngebayangin akan tinggal di gedung yang tinggi, menjulang, kemudian terus kalau kemana-mana harus naik turun lift dulu gitu loh. Ya ampun Meta, jadi Serpong Midtown ini ya asal kamu tahu udah didesain khusus untuk kenyamanan penghuninya. Nah, fasilitas, kalau kita ngomongin fasilitas, di sini udah ada mall yang terkenal banget, Summarecon Mall Serpong, semuanya ada di sana. Terus fasilitas pendidikan juga banyak sekolah bagus di sini. Fasilitas kesehatan, rumah sakitnya bagus-bagus. Belum lagi di dalam apartemennya kan, di Serpong Midtown-nya. Ada gymnya, ada kolam renangnya. Aduh, kamu tinggal nyaman-nyaman, kipas-kipas, manis-manis aja. Udah lengkap. Udah gitu lengkap ya? Semuanya tersedia di sini. Wah, berarti beruntung banget nih kamu ajak aku ke sini. Karena tadinya begitu tahu bahwa kantornya Rian akan dipindah ke daerah Serpong ini, aku tuh udah pesimis banget gak akan mendapatkan hunian yang memang bisa cocok dengan kita berdua gitu loh. Oh, bisa aja. Pasti kamu gak nyangka kan ada kawasan sekeren ini? Iya, benar sekali. Setelah tadi aku lihat-lihat, kawasannya itu nyaman, kemudian homey, fasilitasnya juga oke ya, seperti tadi Mamel udah bilang. Tapi tetap Mamel, aku masih bimbang. Bimbang kenapa lagi? Kalau tinggal di apartemen tuh sehari-hari aku mau ngapain coba? Ya ampun Meta, semuanya ada di sini. Kamu mau ngapain coba? Mau shopping? Kamu suka shopping kan? Suka banget. Ada pasar tradisional kalau kamu mau belanja-belanja. Kalau nyalon? Nyalon di mall ada. Ada juga. Shopping di mall apalagi, gak usah diomongin ya. Terus apa? Mau ngopi? Di mall juga bisa ngumpul-ngumpul sama teman-teman. Kalau aku mau lari-lari atau nge-gym gimana? Nah, mau ada lari, mau nge-gym itu ada di sini. Semua ada jadinya, semua lengkap. Tersedia, ada barbecue area juga. Terus ada business center. Jadi kamu nggak perlu susah-susah nyari tempat untuk yang ngirim-ngirim data apa segala macam buat urusan kantor. Oke, berarti ya, Mamel ya? Iyalah, udah kamu nggak usah mikir-mikir yang aneh-aneh mau ngapain di sini. Banyak yang bisa kamu kerjain. Nah, terus kalau aku mau ke mall gimana, Mbak? Aku harus turun dulu nyetir mobil atau gimana nih? Kan mallnya dekat banget ya. Dan kabar gembiranya adalah akan ada jembatan penghubung dari Serpong Midtown ini ke Summarecon Mall Serpong. Gitu. Jadi nggak perlu repot-repot, harus naik mobil lagi ke mall, langsung terhubung ya sama mall. Oke banget berarti, Mbak Mel ya? Iya kan? Nah, terus satu lagi nih, Mbak Mel. Yang penting itu adalah Rian itu suka banget sepedaan. Nah, kita kan suka Car Free Day-an tuh. Kalau di sini gimana sepedaannya, ayo? Ya ampun, kamu udah lihat sendiri. Jalanan di Summarecon Serpong ini nyaman banget. Bahkan ada jalur khusus untuk sepeda. Oh, ada jalur khusus sepeda? Iya. Kalau di Car Free Day kan kadang-kadang karena udah saking ramenya, buat lari nggak nyaman, buat naik sepeda juga nggak nyaman. Nah, kalau semuanya udah nyaman di sini, ngapain pergi jauh-jauh lagi? Iya, benar juga sih ya, Mbak ya. Terus, ini kan kalau semuanya udah jelas ada di sini, yang pasti nilai investasinya juga akan semakin bagus nantinya. Terus naik tiap tahun gitu ya, Mbak ya? Oh, oke banget ya, berarti ya. Makanya. Terus, tapi ngomong-ngomong aku pengen tahu nih, kamu pengen ngambil yang mana sih tipenya? Aduh, kayak semua oke ya. Semua oke sih. Tapi sebetulnya sih gini, Mbak Mel, karena ini sebetulnya yang akan beli adalah kantornya Rian. Ini salah satu fasilitas untuk ekspatriat yang tinggal di Indonesia seperti Rian. Oh.
Tapi kalau aku tadi udah muter-muter lihat-lihat, kayaknya sih aku tertariknya sama yang tipe signature deh. Signature, oke. Okay. Yang one bedroom atau yang two bedroom? Two bedroom, karena nanti persiapan kalau mau punya baby. Amin didoain. Iya, thank you banget lo udah dijelasin semuanya nih, Mama. Sama-sama dong, aku seneng. Iya, aku jujur aku tertarik banget nih untuk lihat-lihat, untuk beli. Iya, cool. Hi ladies. Hi. So honey, what do you think? I think it's good. You know what? And I can imagine already how the kids playing here. We have enough space and comfort, you know? See? Yeah. And also, I love it. It's perfect for us, I think. Hmm. Ya udah gimana, Mbak Mel? Should we look at another unit maybe? Kita lihat-lihat lagi. Kalian berdua aja ya, karena aku juga nanti mau langsung pulang. Oh gitu. Aku lihat sendiri deh. Oke. Okay. Yeah, so enjoy your time with Meta. Thank you banget ya udah nemenin kita tadi ya. Sama-sama. My thank pleasure. You, ma'am. Yeah, have fun. Bye. Ya udah. Come on. Seberapa jauh pun itu, dengan kearifan sikap untuk berkompromi, rasanya tidak dapat menghentikan harmoni kehidupan. Lingkungan yang bersahabat adalah rumah yang sempurna bagi terwujudnya harmoni kehidupan. Seperti dua sahabat saya ini, perbedaan budaya di antara mereka nampaknya tidak menjadi penghalang untuk menjalani kebersamaan bernafaskan harmoni. So, what do you think, honey? Yeah, I think I like the signature one because I think it's bigger, it's premium, and also it have more facilities. Yeah. Like Jaco say, also the surrounding. I like the surrounding also. And I think if we choose this one, maybe we can decorate this apartment like really nice. I think. I agree. In addition to that, you have your shopping facilities. That's the important thing. And I can do my cyclings because they have a tremendous cycling track. Yep, correct. So I think choose this one. If you like it. Yep, absolutely. I love it. Then we take it. Okay.
Semodern apapun gaya hidup seseorang, pasangan, atau keluarga, lingkungan di mana mereka tinggal menentukan kualitas hidup mereka sebagai manusia seutuhnya. Bagaimana lingkungan itu dapat memfasilitasi penghuninya untuk tetap terasah naluri kemanusiaannya sebagai makhluk sosial, menjadi faktor penentu keharmonisan hidup bermasyarakat. Iya. Tunggu, ada si Mel. Mel. Sini dong, ngobrol. Ya ampun, kok mikir siapa dari tadi aku di situ? Hai, halo. Apa kabar, Bu? Baik. Apa kabar ya, dia apa kabar? Ayo. Ini lagi meeting atau? Persiapan lah. Oh. Ya, kan kita mau launching kan? Iya, benar. Jadi ya sudah ada marketing galerinya, jadi ya kita ngobrol di sini. Rasain suasananya juga. Boleh ikutan gak? Mumpung ibu sama bapak pas banget nih. Dari tadi udah nemenin kan, temenku tuh pengen beli apartemen. Jadi muter-muter, nanya-nanya, ngasih info segala macam. Kok bisa nanyanya ke Mel sih? Iya dong. Karena aku banyak nanya sama ibu. Ibu, ini sebenarnya Serpong Midtown ini konsepnya tuh bagaimana sih? Boleh ceritakan gak sih? Nah, konsepnya ini ya memang ini satu apartemen ya yang memang kita siapkan dengan sangat seksama gitu, cukup lama waktunya untuk menyiapkan ini, mulai dari pemilihan lokasi, penentuan arsiteknya ya kan, dan setelah ditentukan juga kan mulai desain itu kita benar-benar involve dan kita membayangkan supaya ini semua menjadi baik ya. Pada saat kita launch ini bisa diserap dengan baik oleh pasar gitu dan bisa mewadahi segala kebutuhan dari calon konsumen-konsumen kita. Oke, kalau saya udah lihat nih dari tadi ya. Kan udah lihat dong. Iya, show unitnya juga bagus banget. Ada maketnya juga. Dari tadi makanya nggak berhenti-berhenti muter-muter ke situ aja. Keren ya maketnya. Iya, maketnya aja keren ya. Nah, aslinya coba. Nah, fasilitasnya sendiri tuh gimana, Bu? Apakah berbeda dengan apartemen yang biasanya atau ada tambahan fasilitas kali ini? Kalau ini sebetulnya yang paling unik ya, Maria, memang lokasinya. Tepatnya ya, di depan mall persis tuh kan di situ kelihatan sekali ya bahwa itu di depan mall. Nah, ini yang memang membedakan dari apartemen lainnya gitu. Karena apa? Karena Summarecon Mall Serpong ini sendiri kan memang mall yang sudah sangat hidup ya dan sudah sangat dikenal oleh masyarakat gitu. Jadi istimewanya ini kalau biasanya apartemen yang lain itu biasanya kan nanti pada saat apartemen ini serah terima di situ juga akan dibuka mall. Ya kan? Menyusul ya. Jadi kalau ini mallnya sudah ada duluan dan mallnya sudah hidup gitu loh. Jadi ini yang membedakan, ini yang membuat proyek ini sangat istimewa. Jadi magnetnya makin kuat ya, Bu ya. Betul. Itu dia. Nah, kalau tipenya sendiri ini ada beberapa bangunan nih. Perbedaannya apa sih, ada tipe-tipe yang spesial kah untuk ya, memang Serpong Midtown ini berupa satu rangkaian super blok ya. Di depannya kita ada komersial district ya, berupa office, ada hotel, service apartment. Kemudian juga kita punya area setelahnya namanya Serpong Midtown Signature yang kita namakan. Itu terdiri dari 4 tower apartemen yang kelasnya lebih premium. Ya, kemudian juga kita punya 6 tower Serpong Midtown Residence. Itu apartemen yang kita siapkan untuk menjangkau kalangan yang lebih luas. Okay. Ya. Jadi ada tiga bagian. Jadi tiga bagian besar gitu. Commercial district, signature, kemudian residence. Ya. Secara spesifikasinya apa sih perbedaannya? Apakah antara signature dengan residence ya? Jadi memang kita memang sengaja membuat seperti itu supaya kita bisa mempunyai range yang cukup besar Mer kali ini, karena memang kita ingin mewadahi sebanyak-banyaknya sesuai dengan kebutuhan dan keinginan dari calon pembeli kita kan. Makanya range-nya kita sengaja buat rentangnya cukup lebar. Jadi residence dengan signature ini memang kita sengaja bedakan. Kalau dari fasilitasnya dulu kali ya, kalau kolam renang, kolam anak,
dua-duanya ada, mm-hmm. gitu ya. Tapi kalau di signature, dia punya jacuzzi. Oh. Ya, ada tambahannya gitu ya. Residence mm-hmm. dan signature, mm-hmm. dua-duanya punya children playground, mm. gitu kan ya. Tapi kalau yang signature, kita tambahkan ada kids club. Wah, nah, kids club itu tempat di mana orang tua bisa taruh anak-anaknya di sana. Uh-huh, dan di sana akan ada permainan yang mendidik, oh, gitu ya. Okay. Jadi seperti daycare gitu ya? Ya, semacam itu ya. Oh, semacam. Tapi memang kita beberapa tempat sudah ada sih yang kids club yang diselenggarakan. Sports gitu. Club kita juga ada ya? Iya, iya. Lalu bagaimana dengan fasilitas olahraga nih kalau yang suka olahraga? Ada ini jogging, ya, tempat jogging. Ya, pasti ada. Kan? Ada. Dua-duanya? Masing-masing dua-duanya. Punya kalau itu ada, masing-masing juga punya apa refleksologi ya, pad. Tapi yang untuk fitness, kalau yang signature ini kita tambahkan dengan fitness dan gym indoor. Oh, kalau yang residence? Kalau yang residence, fitness outdoor. Oh, fitness outdoor. Seru juga ya. Seru juga fitness outdoor kan. Okay. Kemudian juga untuk signature ini ada business lounge-nya. Uh-huh. Ya, jadi business center. Iya, business center ya. Barbecue juga ada di signature, kita ada barbecue area, mm-hmm. yang itu di residence-nya nggak ada, adanya di signature, di signature. Barbecue area. Mm-hmm. Yeah. Jadi masing-masing punya pavilion untuk entry, kemudian keamanan 24 jam juga, dan dua-duanya juga nantinya dikelola oleh Summerfield Property Management, itu anak perusahaan dari Summarecon Group yang khusus mengelola apartemen, mm-hmm. gitu. Yeah. Ah, menarik sekali. Lalu kalau tipe huniannya sendiri ada apa saja nih Pak Barendo? Nah, tipe hunian juga karena kita ini punya dua macam ya. Di signature ini kita lebih menjangkau, tujuannya menjangkau kalangan profesional, keluarga yang sudah lebih mapan. Kita buat jadi paling kecilnya tipe one bedroom di signature. Okay, signature ya. Kemudian ada dua bedroom dan tiga bedroom. Nah, karena signature-nya kan dia beda ya, jumlah unit per lantainya itu hanya 10 unit. Oh, jadi memang kita buat spesial, jadi kita mulai dari satu bedroom, dua bedroom, tiga bedroom. Dan ruangan-ruangannya juga lebih spacious, Mel. Jadi kalau sama-sama two bedroomnya, yang signature dengan yang residence ini lebih luas yang signature gitu. Sama-sama two bedroomnya ya, jadi lebih spacious lah. Ya, karena di residence juga dia ada, tapi dia residence itu mulai dari studio, satu bedroom, dua bedroom, dan tiga bedroom. Cuman kalau tadi yang Ibu Magda bilang, dua bedroomnya tuh beda. Dan di residence ada 6 tower, kalau di signature ada 4 tower gitu. Dan residence punya studio juga ya, kalau signature tidak ada. Terus kemudian dari spesifikasinya tadi udah lihat kan ini show unit. Show unit sampai kita betah di sana, kita pingin keluar kayaknya. Bagus ya. Bagus banget. Ya, jadi kalau dari finishingnya itu juga berbeda sih. Kalau yang di signature itu kamar-kamarnya kita pakai parket. Tadi saya juga notice itu benar. Ada beda ya. Tadi pasti pengen nanya apakah ini additional atau bukan gitu ya. Karena seringkali kan kalau show unit tuh ada banyak hal yang optional kan. Tapi kalau ini sudah betul seperti itu yang nanti akan kita berikan ke konsumen. Jadi parket untuk every room, kemudian homogeneous style untuk yang lainnya gitu. Tapi kalau yang untuk residence itu kita pakai keramik. Keramik ya. Ya. Okay. Nah, kalau kita bicara mengenai target penghuninya nih, kira-kira ada nggak bedanya antara signature dan residence? Iya, tentu saja kita kalau signature memang kita lebih untuk menjangkau kalangan profesional ya, dan keluarga mungkin yang lebih mapan, yang mungkin juga ekspatriat nanti. Makanya tadi sempat ada ekspat yang mulai cari ya, kata memang juga tujuannya untuk menjangkau ke arah sana. Sebenarnya kalau yang residence, karena kita di sini sudah hidup ya areanya ya, sudah banyak fasilitas pendidikan, tujuannya kita lebih menjangkau pelajar, kemudian juga keluarga muda, orang-orang muda yang baru ingin membina keluarga. Makanya kita buat banyak dua bedroom ya. Dan ada studio ya, juga. Ada studio juga untuk pelajar. Ya, kalau yang signature kan nggak ada. Nggak ada studio. Okay. Terus terang aja memang pasarnya di sini sudah mature sih, Mel. Kalau kita lihat kan banyak perusahaan-perusahaan asing dan juga perusahaan yang mempunyai expat ya di sekitar Tangerang ini gitu. Jadi mereka itu kayaknya sudah biasa ya tinggal di apartemen gitu. Jadi mereka udah biasa yang hidup yang praktis-praktis aja deh, yang compact gitu. Jadi itu menjadi salah satu alternatif untuk mereka gitu ya.
Oke, okay, ini bisa menjadi pilihan yang tepat ya. Oke, okay, kalau untuk investasi bagus, untuk tinggal juga bagus. Itu juga yang terpikir sama saya tadi. Kalau tingkat penjualannya sendiri gimana nih, Ibu? Mungkin Pak Baryadi ya yang menjelaskan. Iya, saat ini sih sampai sekarang. Saat ini di Serpong sih terus terang lagi happening ya. Lagi happening lagi sekali. Hot banget ya. Lagi rame terus terang. Trending topic di antara lagi, para agent. Ya, karena kita udah buka pendaftaran, terus terang yang datang tiap hari ramai sekali, cukup baik lah diterima oleh calon konsumen. Berarti harus jangan ketinggalan kalau pilih sih udah boleh pilih sekarang. Aku bilang sama temanku jangan lama-lama kalau mau mikir ya. Iya, iya semoga nggak terlalu lama mikirnya karena kita akan launchingnya tanggal 22. Tanggal 22 ya. Kalau kita bicara soal investasi tadi Pak Baryadi juga sudah ngomong ya, nilai investasinya sendiri seperti apa sih nih Pak Baryadi? Nilai investasi memang untuk apartemen yang Midtown ini, kita punya apartemen project sebelumnya Scientia ya. Kalau lihat dulunya orang beli nilai harganya berapa dibandingkan dengan nilai sewa yang saat ini, itu sih nilainya sangat baik sebenarnya memang. Ya, jadi kita juga yakin untuk Serpong Midtown ini akan mengulangi kesuksesan project Scientia Residence yang sebelumnya. Ini kalau saya lihat dari tadi di market juga ada pengembangan jangka panjang nanti ya untuk office-nya segala macam. Itu untuk commercial district ya. District itu seperti apa sih pengembangan jangka panjangnya nanti? Iya, memang commercial district ini belum bersamaan dengan yang area huniannya gitu ya. Ya, kita memang akan mendesain lagi lebih dalam lagi untuk ini sehingga nantinya ini akan membuat kawasan ini menjadi lebih bernilai gitu Mel. Jadi kalau orang yang beli sekarang nanti pada saatnya ini dibangun, ini nilainya pasti udah naik lagi. Kan selalu tinggi, ya? Yang namanya properti itu selalu begitu. Begitu ada tambah fasilitas, ya begitu itu akan naik juga. Sekarang aja fasilitasnya sebenarnya udah banyak ya. Di sekitar Serpong Midtown tuh fasilitas sudah banyak. Nanti kalau tambah itu tambah lengkap lagi dengan komersial listrik gitu. Iya, fasilitasnya sendiri itu semua in distance yang very reasonable gitu. Sebut aja kayak fasilitas pendidikan, ya, terus olahraga, kemudian university juga ada, hobi, kuliner segala macam. Shopping, nggak usah ditanyakan apalagi, lagi. Apalagi. Kuliner apalagi, otomotif untuk ayahnya atau suami itu juga mudah sekali di sini, dekat jadi sekali. Betul-betul ini areal yang sudah mature lah. Dan itulah saat yang tepat untuk menjual dan memasarkan apartemen. Kok aku jadi deg-degan ya Bu ya? Ini temanku yang mau ngambil, kok aku jadi pengen? Biasanya gitu, nah, abis nganterin, tetap aja gitu. Brosur. Oke, langsung dikasih brosur loh Pak. Waduh, ini boleh dibawa? Boleh dong, iya. Ya. Okay, mudah-mudahan jadi ikutan pesan. Itu yang residence, ini yang signature. Okay. Bisa dilihat di sini, market ada. Show unit juga dilihat. Sip. Dan yang paling penting adalah jangan terlalu lama mikirnya. Karena tanggal 22 itu sudah launching. Oke, terima kasih banyak ya Bu ya. Terima kasih, ini saya bawa juga deh sekalian. Oke. Terima kasih. Oke, bye. Yuk kita sana juga yuk. Yuk. Sebuah hunian yang ideal adalah yang dapat menghadirkan kenyamanan dan kehangatan bagi penghuninya. Kenyamanan dan kehangatan yang dapat mengalirkan energi positif bagi keharmonisan hidup penghuninya. What a wonderful life.